Oh, Duri. Oh. Hai. Aku ada satu soalan yang best lagi ni. Apa tu? Aku puasa tak jadi? Puasa, bro. Lapak. Apa? Mak Allah. So, siapa sini masih bujang? Saya lah. Aku dulu. Kami berdua. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih bujang. Lama kahwin tu, Bisa? Aku tahu 2 tahun. Zuan siap buat performance kot. Ya. Boleh curi ya. Okay, so kurang rajin tak masak dekat rumah? Aku seorang yang memasak. Masak? Yang yelah. Simple. Nugget. Apa-apa yang frozen kan? Kalau dulu mungkin mamak jaga makan aku. Sekarang ni bini yang jagalah. So waktu Ramadan ni, bulan puasa ni, kita kerja tak sempat nak masak kan. Balik dah buka. Kalau balik pun masak benda yang senang lah. Darah tu dah masak tu, maknanya boleh makan ayam tu. So hari ni korang akan lawan cipta resepi Ramadan untuk orang bujang. Siapa? Poinan kita? Korang akan lawan dengan Nash and Zikri lepas ni. Kau menang lah. So aku confident dengan diri aku je, aku tak tahu pasal dia. Bruh. Yang kita boleh menang. Kau confident tak dengan diri kau? Confident. Confident, okay. Okay guys, so lepas ni korang akan beli groceries dari Food Panda Mart. Oh, serious? Wow! Yes! Dia suruh dia order online ke apa? Dia order online lah, macam kau order makanan. Tapi order barang dapur. So dia terus hantar and then all the groceries ada kat situ. Nice. Okay. Senang siap kerja aku. So aku malas nak keluar. Aku malas nak berebut parking. Aku nak Panda Mart, dia datang bawa, kita masak je. Betul. Apa kata kita tengok Panda Mart tu? Tengok bahan apa ada. And then kita decide nak makan apa. Okay, jom. Jom. Panda Mart. Oh, banyak barang dia. Okay, let's cook something yang kita akan confirm berjaya boleh masak punya. Aku rasa kau masak tom yam lah. Masak tom yam? Okay, so kita ambil bawang. Ini ada mie ni. Mie goreng. Mie goreng. Dia tengok colour je weh. Lepas tu, ni vegetable kali hijau muda dia ambil lah tu. Tapi aku tak tahu mamak itu je ada. Apa dia orang letak? Okay. Yes, so korang hari ni kita ada voucher. Oh. 50% off. Oh, wow. Wow. Eh, beli lagi lah. Jangan tamak, kita bayar yang ni dulu. Okay. Eh, half doh. Nice. Okay guys, sudah ada? Dah. Untuk apa menu korang hari ni? Tom yam bapa ayam. Okay. So, dah siap order. So, sekarang kita just nak tunggu je and then kita boleh terus masak bila sampai. Alright, jom. Okay. Okey, barang-barang kita semua dah sampai. Kalau korang tengok kat meja kita orang, barang-barang semua segar. Betul. Kita orang tak payah keluar rumah pun. Just scroll apa yang kita orang nak beli, tekan. Kalau aku tahu benda awal waktu before puasa awal-awal itu aku dah order dah. Kan? Dan jangan lupa kalau korang nak beli tu bolehlah guna promo code. Ya, yes, lagi murah. Lagi murah. Okey, so apa kita ada hari ni? Okey, so sekarang ni aku nak masak tom yam. Okey. Kita ada bawang holder yang kita dah racik, cili padi, ada lengkuas, ada halia, ada serai. Yang ni kita dah macam ketuk-ketuk. Sekarang ni kita ada me and you. Ini carrot dan ini cili merah lah. Cili merah. Kau salah pilih. Aku cakap cili merah. Bolehlah. Boleh lah. Shallot. Ke shallot? Shallot. Aku tahu. Apa? Brokoli. What lu? Ini adalah bunga kobis. Weh, macam brokoli. Ya. Kau dah kenapa? Oh, iya ke? Paling penting bahan yang kita kena ada ialah bapa ayam. Salah. Paling penting kita kena ada ialah paste tom yam. Yes. First of all, mana minyak kita? Kau lupa beli minyak ah? Aku beli tadi. Kita minta daripada jiran tadi. Jom kita start, chef. Okey, so buka api dulu. Mula-mula kalau kat rumah aku, buka api ialah kita pulas. Betul. Tapi api tak keluar. Oh, sampai habis. Yeah. Betul lah orang kata pepatah, jangan berhenti separuh jalan. Nanti kelak merana diri. Dan aku tambah lagi kerja-kerja tak apa. Apa-apa menyusah kau orang. Okey, aku blend dulu. Masukkan ni. Ni blender ni. Ni apa ni? Itu chopper. Bekasnya. Tak tahu sangat guna benda lagi. Janganlah cabut. Tak tahu, okey. Aku tak tahu. Relax, Ucup. Ucup. Ucup tak tahu. Kita masukkan bawang blender.
Holland. Okey. Masuk semua? Masukkan semua. Okey, kita masukkan. Kita masukkan bahan yang seterusnya. Kita ada cili, kita ada halia actually. Okey, halia, lengkuas. Yes! Yes! Dan terakhir, daun bawang. Serai guys. So basically kita masukkan semua barang, ada cili, ada lengkuas, kita ada serai dan juga terakhir tadi kita ada halia. Ada turbo mai. Style. Ada turbo. Bukan kancil kau je eh, ada turbo. So kita dah blend. Minyak dah panas belum? Ni cukup minyak tak minyak ni? Sampai Johor aku rasa. Eh chef ni, kau ada kau masuk akademi tak? Kena ada sikil tau masa ni. Siap? Mana je pecah? Kau masukkan dulu paste tom yam ni. Oh, paste tom yam. Okey, kita perlukan sudu. Okey, semua guys. Jangan buat sih tau. Apa jimatan itu? Oh, okey, tambah air. Tambah air. Okay. Ah! Panas? Tak ada, sini tak ada. Oh, bau dia. Lepas ni kita akan masukkan ayam dulu. Ayam goreng sekali kan ni. Okey. Sawi dengan toge ni masa bila? Itu last. Saya tu nanti dia kain tadi. Apron kan. Itu fungsi betul, dia kan betul, ni kan. Tapi bawa ayam ah. Di benda ni pun boleh lap dekat sini. Oh lemak. Okey, kita masukkan ayam. Oh, kita masukkan ayam sekarang. Ayam. Masuk semua ke? Bahagian apa ni? Ini rib eye steak. So yang ni kita kena biarkan seketika. Biarkan seketika lah. Supaya ayam tu empuk. Sampai pedas ke mi goreng ni chef? Ha? Dah sampai pedas ke apa ni? Mi goreng lah ni. Ya, okay. Lepas ni kita masuk sos ni. Sos tu banyak agak sos ni kan? Banyak tu. Ni semua ada kat ni lah. Kat Bandar Mat tu. Bandar Mat tu. So, kalau semua dah ada, very convenient lah benda tu. Dan sos, fish oil semua ada, sesame betul, oil betul. Semua ada. Lepas tu dah lah half price lagi tadi ada bangsa. Kan? The best part is, kau tak yakin orang. Ya. So tiram ni, dia sangat masih. Sure ke masuk dulu sos? Saya tak masuk lagi. Tak tahulah, kau selalu masak je. Aku tak pernah masak mi goreng. Ah, janganlah tanya aku. Sebab aku pun tak sure tau. Okay, kau nak banyak mana? Okay, aku ikut selera kau. Kau suka makan carrot tak? Suka? Okay. Semua eh? So, okay. Asal aku tak jaga aku? Itulah. Macam, tak sengaja tu satu nikmat. Tak sengaja tak betul. Kalau kau panggil orang tu, dia terror, dia masak makanan kan? Dia panggil apa? Dia chef lah. Salah. Habis tu? Food pandai. Sus! Dia dah nampak colourful. Bau dia pun dah macam sangat-sangat wangi. Dia dah mendidih, dia dah mendidih. Berempuk-empuk tangan. Berempuk jangan sekal. Kita continue. So, okay. Kita letakkan benda ni. Kita perahkan. Okay. Guys, aku tunjukkan kau cara Izzuan perah limau eh. Dia perah. Tak! Aku nak! Apa? Point di bulan puasa ah? Okay, betul ke ni kita masak ni? Betul lah, macam lagi. Dia agak-agak. Kau agak-agak dia okey. Tu ada ini, ada masak. Kita tak masak ni lagi gila. Nak masuk lah ni nanti. Masak sayur dulu. Masuk. Weh, aku dah cakap. Masuk ni. Dia yang masak, dia tak masak. Terbaik. Terbaik tu. Yang besar lagi tak masak. Oh my god. Oh my god. Ayaman. Aku tak boleh. Sini aku tak boleh. Nak letak membutir sekali ke? Dah siap. Oh my god, nampak sedap weh. Inilah kita punya mi goreng. Nama lain dia Me and You. Confirm menang. Power kan? Confirm. Bagi aku better tak yang masak. Ah betul. Sebab no point. Masak apa pun lah. Tak boleh dah untuk beat this menu. Okey, menu dia nasi bersama tom yam bapa ayam. You try first, we tell you later. Wow! Kita datangkan dengan ais krim dan juga kita letak tauge. Kita nak bagi elemen crunchy, you know? Kenapa tak letak nuts? Sebab kita bujang tak ada. Weh, bujang kau teruk sangat doh. Sampai kacang pun tak boleh beli. Apa cerita ni? Tauge dengan ais krim tak boleh dipisahkan. Agak susah untuk pisahkan the chicken. Itu masalah kau. Aku rasa sebab aku masak sampai empuk tau. Ui, kau jangan marah. Juri. Oh, juri. Oh. Bahan-bahan ni korang
kita orang semua beli dekat Panda Mart. So basically senanglah, scroll 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 nak apa? Tik 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 tik. I actually suka sebab like so I lapar sekarang. Oh my god, dia punya alasan. I like crunchy carrots. Yang bagusnya semua yang veggie korang letak dalam ni masih crunchy. Tapi kalau ada lebih banyak so, yeah, sebab macam sangat watery. I faham. Sebab punya sushi ni dia memang kurang sikit, kurang ajar. Next food. Hai, mi goreng tu dibuat dengan penuh kasih sayang kami berdua. Dia yakin dia kawanannya macam cherry on top. Oh. Chili on top tu sebenarnya untuk spice up your night. Yeah. But yeah, presentation is macam ni dah betul. Letak macam ni ada tauge tak apa. Kan dengan ice cream. Aku nak boleh tangan kaipul tak sebab tak ada satu team dengan dia. It tastes like mi mama. Sebab tu macam contoh you tak nak pergi mama pun you boleh buat sendiri yang macam mama punya. Ah. Guna barang-barang dekat. So kalau kat rumah biasanya mi mak buat. Kat rumah kita orang mi mama. Mak. Ni orang. Oh, is this ayam? Habis tu lah banyak arnak tu. I thought it's just a weird shape of the fish ball. Dia punya mi kurang rendah. So that's why dia dry. Aku dah cakap. Dia macam apa? Kau cakap nak suruh masin lah aku. Dia puasa dah tak boleh rasa. Ini satu, korang punya mie putus. Oh, mie putus. Korang tak? Oh ya, small small. Tak, semalam kita mesti gitu tak tahu gila. Okay, so judges korang boleh bincang among korang. We have the winner. Selepas memilih mengira markah untuk kriteria yang diperlukan, satu kumpulan mendapat 8.5 markah dan satu kumpulan mendapat 9 markah. Ui, tinggi! Jaranglah orang bujang kreatif. Selalu lepas masak, makan terus. Ya. Lesson learned, ya? Okay. Kejap. Ya, kita semua yang ketahui. Kita semua yang ketahui. Kita yang selalu. Terharu. Bersyukur. Berdebar-debar. Masih, ya? Masih berdebar-debar. Jantung macam ni. Yang walaupun waktu masak tadi dah gaduh terus. Overall, terima kasih kepada para juri dan kita punya opponent. Tak, terima kasih. Kan? Oh, dah. Terima kasih kepada sous chef. Ya. Yeah. Saling membantu. Terima kasih. Yeah. Itu saja. Terima kasih. Mari kita. Tadi korang macam confident. So, ah tak, kita still confident. Kita still okay. Korang did great. Ya. Yeah. Kira korang hari ni membuktikan yang orang bujang boleh memasak. Yes. Dan bahan-bahan korang pun macam untuk dish tadi kan. Oh, itu thanks to Panda Mart lah. Tapi yang best sekali dia ada promo code tu. So kita orang punya cost untuk masak tu dia jadi rendah. So betul. Perfect untuk bujang lah. Yeah. Dapat banyak. Itu paling best. Dapat banyak, modal pun kurang. Ha. Aku tak suka promo code. Okey, dah. Aku tak suka. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa like, share, subscribe Lombak Merah. Selamat meneruskan ibadah puasa dan selamat hari raya. Bye bye. Lagu sedih tapi kita tak boleh jangan tengok shoot ni. Tahu boleh balik. Lompat merah.